Tuh, Maha 2024 skala besar, SES skala besar. Jadi selepas ni ke mana pula? Okey, Maha ni saya baru habis SES, alhamdulillah. Tahun ni SES kan dia punya kunjungan orang ramai 45,000 orang yang telah datang sebab dia daftar kan, you QR code kan, jadi 45,000 orang. So far alhamdulillah driver yang kami kami sediakan pun alhamdulillah, tapi mungkinlah ada lah sana kan sebab terlalu ramai kan. Jadi alhamdulillah SS dia start pada 12, 13, 14 dah selesai. So Maha ni start pada 11 sampai 22. So Maha ni adalah satu event yang sangat besar. 2 tahun sekali. Tapi alhamdulillah ini adalah kali yang ketiga Maika diambil jadi official e-hailing partner. So saya sebagai CEO Maika, saya sangat bangga dan syukur alhamdulillah. Saya juga ingin mengucap ribuan terima kasih kepada Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim, kepada Menteri Pertanian dan YB Datuk Seri Mat Sabu kan. Terima kasih banyak-banyak kerana pilih Maika untuk menjadi official e-hailing partner. Tapi di sini pun kami telah pasang stiker iklan sebanyak 50 biji kereta untuk advertising for this event. Tapi kami juga alhamdulillah banyak driver yang support saya. Job pun banyak alhamdulillah, tapi kalau boleh saya perlukan lagi ramai driver yang support Maika, yang jadi driver Maika, insyaAllah. And Maika, kami daripada Maika ya, saya rasa syarikat Maika yang paling rendah sekali komisen saya ambil pada driver 13% sahaja. Hanya 13% sahaja. Saya tidak mahu tekan tindas driver sebab macam saya kata tadi, kebanyakan driver ni daripada B40. Jadi saya tak nak tindas, jadi komisen yang Maika ambil 13% sahaja. Kan? Baik tu. Dah 3 kali Maika kat sini di Maha. Tahun ni saya tengok ada kelainan. Kelainan. Cerita sikit kelainan. Saya tengok okay. Orang berpujuk-pujuk mendaftar. Ya, yeah, okey. Kali ni kita ada kelainan sikit. Kita beri kipas percuma, kita beri minuman percuma, kita bagi balon kepada kanak-kanak yang datang percuma. Kita juga ada cabutan bertuah. Cabutan bertuah sebiji motosikal. So jom ramai-ramai download Maika. Mungkin anda akan jadi salah seorang pemenang bertuah tahun ini. InsyaAllah.